Sesungguhnya kita perlu sentiasa mengingatkan diri kita bahawa UMNO bukanlah sebuah parti yang rasis, berat sebelah dan prejudis atau menjadi ancaman kepada mana-mana kaum lain. Orang Melayu tidak pernah menzalimi dan meminggirkan mana-mana kaum, jauh sekali untuk mengambil hak kaum lain secara paksa. Malah, kita telah membuktikan bahawa kita sentiasa bertindak di atas the Malay wisdom atau kebijaksanaan Melayu dan meletakkan prinsip Allah, adl wal ihsan, adil dan keihsanan sebagai kompas moral dalam setiap tindakan. Hakikatnya hari ini orang Melayulah yang paling terdedah dengan sikap bias dan prejudis bangsa lain kepadanya. Orang Melayu dituduh bodoh dan kononnya pemalas, terlalu bergantung kepada subsidi dan bantuan kerajaan sahaja. Lebih menyedihkan lagi apabila bangsa kita disebut sebagai bangsa pengemis, dan amat menyedihkan ada di kalangan mereka yang berada di dalam saf kepimpinan kerajaan hari ini merelakan bangsanya dihina sebegitu. Akibat daripada sikap prejudis dan bias itulah, ramai orang Melayu masih sukar mendapat peluang yang saksama, terutamanya dalam menyertai syarikat swasta yang bukan milik kita. Usahawan-usahawan kita masih menghadapi masalah menembusi rakaian perniagaan dan mendapatkan bekalan pada harga yang kompetitif dari sumber yang dikuasai oleh mereka. Orang Melayu masih gagal menguasai ekonomi kerana kita didiskriminasikan. Kenapa diskriminasi ini masih berlaku? Kenapa perkara ini menjadi seolah-olah sebagai suatu kebiasaan? Saya harap rakan-rakan kita dalam UMNO jangan pernah gadaikan maruah orang Melayu untuk dihina dan didiskriminasikan.